Konnichiwa. Aku udah nemu orang masuk vlogger di Jepang yang paling kecil. Hari ini aku mau sama teman-teman makan-makan nih. Jadi sebenarnya makan-makan, waduh, muka aku jadi putih sekali. Jadi aku sama teman-teman aku mau makan-makan yakiniku. Sebenarnya ini tuh lucu sih. Aku ulang tahun kan tanggal 15 Desember. Nah kebetulan waktu itu kan aku lagi di Indonesia, terus aku pulang Januari, tari yang ke Indonesia sama Iis. Nah sekarang baru pada minta traktir-traktirnya tuh sekarang, karena baru bisa kumpul-kumpul sekarang. 2 bulan setelah aku 2 bulan setelah aku ulang tahun. Telat banget ya. Parah sih telatnya. Tapi ya udahlah. Daripada nggak ini, kan sama teman-teman belum traktir teman-teman ya kan. Jadi sekarang aku mau yakinikuan gitu. Nah sebelumnya aku bentar lagi mau berangkat, bentar lagi mau dijemput sama Desi. Aku mau kasih tahu ke kalian juga, sebelum aku berangkat jangan lupa, aku kan kalau pakai hand body itu setelah mandi dan siang-siang juga aku nggak lupa selalu pakai Pigum Skin. Ya, ini hand body sekarang menjadi hand body favorit aku. Ya. Karena aku suka banget wanginya. Oh my god. Lihatin tuh. Teksturnya juga aku suka banget. Dia teksturnya tuh kenyal-kenyal. Kayak body butter gitu jadinya. Dan bisa mencerahkan kulit kamu. Kalau kamu rajin pakainya, itu bakalan bagus banget hasilnya. Karena ini bisa melembabkan kulit, mencerahkan kulit, menghilangkan straight mat, apalagi tuh nggak bikin kulit abu-abu, ya kan? Dan misalkan kalau kulitnya agak sedikit gelap, pakai hand body yang instan mencerahkan itu kan biasanya jadi abu-abu ya. Kalau misalkan kalau ini nggak, karena dia lebih menyerap ke kulit, ya. Dia instan memutihkan, mencerahkan. Gitu. Ya gak sih? Kelihatan gak sih? Kok kurang enggak sih? Di sini tuh beda. Ya kan? Aku suka banget. Tuh itu harganya murah. Cuma 140.000 aja dapat 250 mili. Awet banget segini nih, tuh. Oh, aku suka banget. Aduh, my god. Apalagi kalau habis mandi, pakai abis mandi terus tidur, oh my god, itu tuh itu wanginya tuh kayak ini loh, aroma mewah yang kayak terapi gitu. Jadi kita rileks gitu kalau nyiumnya tuh, merilekskan gitulah pokoknya. Suka banget deh pokoknya. Kalian kalau mau order, mau coba, kalian bisa DM aku di Instagram ya. Harga cuma 140.000 aja. Di situ Instagram aku kasih tahu keterangannya, udah ada, udah BPOM ya, jadi aman untuk busui dan ibu hamil. Oke. Okay. Aku siap-siap mau jalan. Sekarang jangan lupa pakai Pigum Skin. Makasih yang udah order juga. Pokoknya kalau mau order tinggal DM aku di Instagram ya. Pigum Skin. Tuh. Nah, aku udah sampai. Ada jemput sama Desi. Belum sampai sih. Oh, di depanku. Oh, nggak panjang, belum panjang-panjang juga poni. Nggak tahu deh mau dipanjangin apa enggak, bingung. Mama, masih pasti galau. Panjangin lagi. Masih galau soalnya. Bingung ya, pengen nyobain lagi kayak dulu. Cuma ribetnya begitu. Poni itu gimana, malah lebih enak. Enaknya kalau buat sholat. Nggak pakai nyatok. Kalau poni depan kan harus nyatok. Nyatok, kalau gue dulu suka dikeluarin gitu loh, sedikit. Tetep kan, digeset gitu doang tuh. Nggak bukan masukin gitu. Kayak gitu lah sekarang. Coba bayangin, ulang tahun gue bulan Desember. Desember. Ini Februari akhir. Dua bulan.
2 bulan lebih nunggu kumpul semuanya ya. Iya, soalnya posisi waktu itu aku ke Jakarta, terus nyusul Tari sama Iis juga ke Indonesia. Ya udah sekarang. Nah, ini gue bawa kayak gitu. Buat foto doang, tuh happy birthday. Buat foto aja biar lucu-lucuan. Gitu deh. Nih ya, Kiniku dekat rumah lah. Pokoknya nanti video lagi kalau kita di sana, paling makan-makannya Kiniku gitu doang sih. Ya yang penting di videoin lah ya. Gua makannya di satu. Enggak, di Indonesia satu orang enggak 50.000 juga ada. Iya, dagingnya enggak sama kan, kita udah sampai. Jadi kontrasnya kan ini ya, biru hijau. Kelihatan. Itu biru hijau ternyata. Cenehine. Kok biasanya baju lebaran juga kalau nggak nemu yang masa di itu ya? Ada ya, gue nggak tahu. Ada lagi banyak. Tapi yang dress gitu aja. Pokoknya nggak ada yang setting gitu. Yang kusungi gue. Kalau ada kan di mobil ya? Ada mobil ya? Udah dapet juga. Jadi di kita makan di Gilkaku di Indonesia juga Gilkaku ada ya. Cuma di Indonesia tuh Gilkaku nggak terlalu mahal kayak di sini. Kalau di sini mahal. Gilkaku di sini mahal. Kalau di Indonesia 250.000 juga satu orang bisa. Mungkin tapi yang biasa ya. Premium. Nah, kita selalu yang murah-murah yang itu biasa murah. Gitu murah. Pokoknya di fotonya tuh gambarnya ini itu sama tuh ada fotonya tuh jadi yang pas kita mau online ini buat 3 orang ini kecil gitu cowok iya, jadi buat terus nama waktunya di tatami jadi pas 5 orang itu pilihannya tuh langsung fotonya tuh gini gitu loh jadi kita kan pilih mau yang mana tempatnya ada fotonya tuh kayak gitu ya sih masih nunggu anak-anak yang lain datang. Kasih bunga. Ih, jidat gue di sini jidat banget nih. Kamu kemarin ini. Jadi kasih bunga buat gue kan ya? Iya. Entar lah. Oh. Bunga dikasih bunga ya Allah. Aku dikasih bunga. Ini oleh-oleh. Oh. Oleh-oleh. Aduh dikasih bola-bolanya itu pada bau itu. Iya ya. Panas ya? Panas. Oh, sama AC-nya Yuko. Gua enggak tahu di kulkas sih. Panas ya, sih gua. Oh, ya. Oh, dari Indonesia. Kok sampai? Kenapa lagi? Oh, oh iya. Water. Hah? Water. Water. Oh. Itu ada kulkas ya? Dona juga deh. Kotaknya aku bukain, Tong. Iya, bros. Bros buat outernya. Bunga, bros. Kayak gini, bros. Ya buat apa aja lah ya? Buat jilbab, buat apa aja. Ntar pakai lebaran berarti. Lebaran bisa. Tapi kasih bunga ya Allah. Kertasnya kayak gitu jadinya kaku ya. Iya. Habis dia siapa yang bikin? Dia. Oh. Ya maklum lah ya sendiri bukan person order gitu lah ya. Enggak ada ke arus. Tapi kreatif loh. Bikin kayak gini loh. Omedeto. Ada ulang tahunnya. 2 bulan yang lalu. Benar-benar ya. Si Tari enggak bareng? Enggak, kan dia mau ada sendiri-sendiri begitu harus satu saat. Iya. Ini kita akan rekam keriuhan saat memesan daging yakiniku. Ini yang punya gua kayaknya ya, sama sih. Iya, sama ini warnanya. Kita apel. Apel. Apel malam minggu.
pineapple-nya sih. Ya, udah dapat itu juga. Dapat apa namanya? Dapat kabet juga. Udah gratis dia. Ya. Enggak apa-apa. Ini gratis. Oh iya, kampai dong. Itu dong, story. Apa video dulu nanti kirim di grup. Bagian Desi. Ayo, iya ya, story. Ini ya benar. Ini gimana? Geser kalau story. Oh. Ini tuh nah, geser. Ini peraturan handphone itu kan baru. Ini store doang ada. Mana siapa situ ya? Ini apa, bumerang atau apa? Bumerang. Bumerang aja. Gomen nih. Oke. Jauh. Gak apa-apa lah. Yang penting ada kelihatan minumannya. Oh, minum lah, makan loh. Ini serem. Enak tapi seger ya. Tapi. Lidahnya itu kalau yang iya ya. Mahalnya itu ada yang 3800 tadi itu. Iya, 4000-an. Nah, itu mahal tuh. Ini kan belum mama minum, Pak. Salahnya paling minum tadi samping. Minum 550 satu orang. Hah? 550. Ini yang banyak. Iya, makanya rugi. Dia mah belum apa-apa udah kecepret. Udah pakainya satin ya? Iya. Kelihatan banget. Belum apa-apa. Jadi kan gitu kalau makan enggak kosan. Ah. Ada piring ya? Enggak ada lagi ini saladanya. Ini baru ini. Ini yang gratis. Yang gratis. Kalian mau pindahin makanya mah. Ambil ke situ yang banyak dulu. Enggak ada ini lagi. Oh. Iya, enggak dikasih. Minta nang itu ada yang kok kemarin. Tuh. Ini semua ini. Dah, jadi makan. Kan nanti datang lagi tiga yang gede. Lapar. Pon sampe, pon jambe. Lapar, nah, oh, dikasih. Penuh banget di sini. Fotonya yang ini. Emang enggak ada lagi foto kita terakhir yang ini doang. Kita enggak foto-foto lagi ya. Emang ini doang. Tapi emang ini doang sama mau pulang. Bentar aku yang kurus. Jadi mana paha sih itu? Ya sama Dona pengen. Happy birthday semoga. Lagi baca. Kurang lagi baca. Harusnya di video ya pas. Dan pukul. Mukanya cuma di video kita tadi. Baru tangkap ya. Terima kasih. Enggak pengen ngomong ini, Jam. Pelan-pelan kepencet kan? Awas lo nanti Mas jatuh lo, Dona. Mas mana? Ya, Mas nonok siapa? Tong ini kapot. Tuh kan. Mas sih udah sih mabuk. Ya, gimana itu kok bisa copot sih? Gua belum pernah copot. Gua putar-putar. Desi, itu mah bego lagi diputar lagi bisa, bisa. Itu kata-kata.
Aduh, kayak pipis. Udah pengen pipis. Gue dari tadi nahan kencing dong. Udah mau pengen pipis. Gue mau ketawa. Orang bersih banget ya. Malu kan gue? Ya lu gara-garanya dia sih malu apa lagi kita ya harga dia sih ya muter. Oh ini potret? Iya udah. Oh pakai potret? Kata gue kalau potret kalau rame-rame mah jelek, potret gak bagus kan sendiri. Nah dia sih mah soto itu biarin nanti. Iya jadi kita atur. Kalau pokoknya cuma satu kayak lu. Lu jangan di tengah. Ini aku gak orang yang di tengah dona lu. Mundur. Dona yang tengah, nonton YouTube lu. Jadi Yoroshiku. Ya udah ya. Konnichiwa Nur. Konnichiwa Nur. Konnichiwa malam. Hadiah gue. Kali lu enggak mau, Cong, nolak.